untuk kota impian kembali masih bisa diselamatkan. Pukul keras saudara Arya, lakukan angkat sedikit, pukul keras, angkat canggih, pukul keras, angkat dari belakang datang siapa dia, si anak muda. Baik, saudara penonton, kembali kita ke arena lapangan. Sementara Cijengking 415 dan Kota Impian dan bermain secara habis-habisan mungkin di sore hari ini. Sementara kita lihat set yang pertama dilakukan saudara Jang Jojo. Kembali, hai. Baik, sementara kita lihat di skor 1-0 untuk Kota Impian. Kembali masih bisa diselamatkan. Pukul keras saudara Arai. Kembali angkal, pindah poin menjadi 1-1. 1-1 kita lihat nomor punggung 3 saudara Arai ini. Kita lihat siapa yang 7. Ada nomor punggung 14 yang libero di sana. Kembali pukul keras. Angka reporter kembali saudara penonton, angka bertambah untuk Cijengking 415 2-1. Kita lihat saudara Arai kembali lakukan servisnya begitu keras. Ada nomor punggung 8, angkat sedikit, masih bisa diselamatkan. Melakukan kesalahan pemain dari Kota Impian C ini. Kembali angka bertambah 3-1 3-1. Kembali masih Arai, si budak letik bisa ngapung servisnya begitu keras. Terima, kita lihat ada sang libero, angkat sedikit, pukul dari belakang, kontrol yang sempurna dari Betty ini kembali membuahkan hasil 4-1. Masih saudara Arai, kita lihat si anak terbang dari Cijengking. Wah, bukan sudah servisnya, ada siapa keras pukulan saudara Betty ini. Kembali angka bertambah 5-1 5-1 di set yang pertama ini. Cijengking memimpin 4 angka. Kembali sang predator lakukan sudah servisnya, angka langsung ke tengah lapangan, contek sedikit, ada siapa di sana? Oke, angkat sedikit, pukulan saudara Betty ini kembali membuahkan hasil. Angka bertambah untuk si Jengking 6-1 6-1. Kita lihat masih Arai, lawan sudah servisnya, nyangkut di bidang net. Kembali pindah poin menjadi 2-6 2-6. Nomor punggung 9 Akman, lawan servisnya terburu-buru kaset. Kembali angka pindah poin 7-2 7-2. Siapakah dia pemain canggung? Kita lihat ancang-ancang siapa yang akan dituju. Awal sudah terima aset di sana, lakukan angkat sedikit, pukul keras, tidak bisa dikembalikan saudara Betty ini. Kembali pindah poin menjadi 3-7 3-7. Nomor punggung 7, siapakah dia saudara Rizky? Lakukan sudah, ada Arai, angkat canggih, pukul keras pukulan saudara Oka ini. Kembali pindah poin menjadi 8-3 8-3. Saudara Oka servisnya melambung tinggi, terima, angka dari belakang datang siapa dia, si anak muda berbakat dari Kota Impian Cisaga ini. Kembali pindah poin 48 48. Kita lihat nomor punggung 10, si budak letik, lakukan sudah servisnya, ada Arai, angkat sedikit, pukul keras saudara Betty. Kembali angka pindah 9-4, memimpin 5 angka Cijengking 415 ini di set yang pertama. Lawan sudah tidak sempurna, pengembalian dari anak-anak Kota Impian. Kembali angka semakin jauh meninggalkan Kota Impian. Cijengking ini 10-4, mohon maaf. Lawan sudah terima, angkat sedikit, pukul keras, masih ada Betty, angkat cengkejo, contek sedikit dengan gaya khasnya saudara Cempen. Kembali membuahkan hasil di kepret adu, kembali adu, kepret adu. Kembali lawan sudah, apa yang terjadi? Kembali angka bertambah 12-4. Masih darah Betty, kita lihat ancang-ancang sang predator dari Cijengking ini, lakukan keras servisnya, contek sedikit, masih bisa. Kembali langsung ke tengah lapangan, ada Oka, angkat cengnya, pukul keras darah penonton. Kembali angka bertambah untuk Cijengking 13-4 13-4. Kita lihat
Yara Betty, pemain cangkung dari Cijongjing, kembali kita lihat lakukan servisnya keras namun nyangkut di bidang net. Bali tunda poin menjadi 5-13. Nomor punggung 8 naik. Kita lihat main jangkung guna. Terburu-buru Jang Arif ini. Kembali pindah poin. Oh, tim out Bumed. Lakukan servisnya. Terima sang libero. Angkat kembali datang dari belakang. Kontrol yang sempurna dari Subara Okra ini. Kembali angka bertambah untuk Cijongjing. 15-5. Ketinggalan 10 angka. Kita lihat di set yang pertama ini, lawan sudah terima angkat sedikit, pukul keras. Pukulan si anak muda ini kembali membuahkan hasil, pindah poin menjadi 6-15. Ketinggalan 9 angka, mampukah mengejar? Kita lihat masih ada sampai di sana, angkat sedikit. Pukulan dari saudara Arai ini kembali membuahkan hasil, pindah poin 16-6. Kita lihat sang motor serangan Ujang Jojo, lawan servisnya sudah keras, masih bisa diselamatkan. Umpan lagi, kembali pukul dari belakang. Umpan lagi, apa yang terjadi? Masih bisa dengan gaya khasnya anak muda dari kota impian, walaupun tidak begitu keras, tetapi bolanya jatuh di tempat yang kosong. Kembali 7-16. Kembali siapakah dia? Angkat Ujang Jojo. Pukulan dari saudara Alai mengenai badan salah seorang dari pemain kota impian. Kita lihat sang libero masih Alai. Kita lihat lakukan servisnya, terima sang libero, angkat kembali, pukulannya keluar. Si anak muda ini kembali, oh masuk touchball rupanya. Kita lihat ada hakim garis, kembali pindah poin jadi 7-17 terjadi nomor macam ada jangkung pukul keras nomor punggung 8 saudara Robi, si jangkung badag ini. Kita lihat pindah poin menjadi 18-8 dalam Robi. Kita lihat lakukan servisnya, angkat sedikit, pukul namun keluar. Pukulan si anak muda ini kembali angka bertambah 19-8. Masih main jangkung saudara Robi, lakukan sudah, terima angkat catatan dari belakang dengan tangan kidal. Dibiarkan saja oleh para pemain dari Cijongjing 415. Kita lihat pindah poin menjadi 9-19. Masih kota impian, lakukan servisnya, lambung tinggi, angkat jam 7. Keras pukulan saudara Cempen ini. Meti mohon maaf. Kembali pindah poin, lakukan nomor 22-29. Kita lihat konteks ini apa yang terjadi. Melakukan kesalahan, poin bertambah 21-9. 21-9 masih Oga, lakukan sudah, sang kuiker ada libero, angkat sedikit, pukul keras, masih bisa diselamatkan. Namun tidak ada kawan saudara Arai ini. Kembali pindah poin menjadi 10-21, ketinggalan 11 angka. Lakukan dengan tangan kidal, angkat yang jauhnya, pukul keras 120 km/jam. Keras pukulan saudara Cempet ini. Kembali pindah poin 22-10. Kita lihat lakukan servisnya keras, masih bisa datang dari belakang, contek sedikit, masih ada Oka, pukul keras namun dapat dibendung nomor punggung 4 saudara Cempet ini. Kembali kita lihat saudara Betty akan melakukan servisnya, ancang-ancang siapa yang tuju, Betty keras namun nyangkut di bidang net. Kembali pindah poin menjadi 11-23. Lakukan sudah servisnya, apa yang terjadi darah penonton, bukan kesalahan. Kembali angka bertambah 12-23. Masih pemain muda berbakat dari kota impian, lakukan kontrol yang sangat sempurna dari Cijongjing 415. Kembali match point 24-12.
Kita lihat ancang-ancang siapakah dia, lakukan servisnya begitu keras, ada sang libero. Hai, dengan begitu poin bertambah 0-1-1-3. Silakan untuk menemui panitia. Baik, saudara penonton, kembali kita arahkan pandangan mata kita kepada pertandingan pada sore hari ini yang akan memperebutkan tiket semifinal antara Cijengjing 415 melawan Kota Impian. Sementara di set yang pertama sudah dimenangkan Cijengjing 415, dan inilah di set yang kedua. Sementara skor 2-0, Cijengjing 415 memimpin. Kembali masih bisa diselamatkan. Ada siapakah di sana? Kembali Oka langsung ke tengah lapangan, angkat sedikit, masih bisa jebret dengan tangan kidal, keluar semesan. Oh, para pemain Cijengjing 415 rupanya meraba-raba net. Kembali pindah poin menjadi 1-2. Kita lihat dari Kota Impian, pemain muda, ada nomor 26, angkat yang jajan sana, pukul keras. Namun keluar si anak terbang Oka ini. Kembali angka bertambah untuk Kota Impian, 2 sama. Kembali ada siapa di sana? Hai, nomor punggung 8 rupanya Darah Rodi tidak menyelesaikan dengan baik. Kembali poin bertambah untuk Kota Impian, 3-2. Ada Oka, angka cem jojo, kembali pukul arai. Kembali apa yang terjadi? Apunten kasetnya dan tadi sengaja. Apunten. Junjung sportivitas, sahur paku utama mah. Baik, kembali kita ke arena lapangan. Kembali masih bisa, apa yang terjadi? Dapat dihalau. Kembali angka bertambah untuk Cijengjing 4-3. Nomor punggung 3 arai. Kita lihat siapa yang akan dituju. Kembali jangset yang nama saudara arai keras. Masih bisa ditambahkan. Oh, namun dapat dibendung oleh saudara Robi pemain jangkung. Kembali angka bertambah 5-3. Arai zep, walaupun sudah keras jangzut yang saudara arai, angka kembali contek dari belakang. Masih ada ujang jajah, angka lagi Oka, contek sedikit, bagus sekali contekan dari saudara Oka, jatuh di tempat yang kosong. Kembali angka bertambah 6-3. Masih arai. Kembali sang predator dari Cijengjing, kita lihat ancam jangzutnya begitu keras, jatuh di tempat yang kosong dan dibiarkan saja oleh sang libero. Kembali angka bertambah 7-3. Masih saudara arai, kita lihat ancang-ancang lakukan jangzutnya begitu keras, kontrol yang sangat sempurna dari sang libero dari Kota Impian. Kembali pindah poin menjadi 4-7. Kita lihat dari Kota Impian lakukan servisnya, terima nomor punggung 6, angkat kembali, ada bolanya dicantek sedikit, masih bisa diselamatkan. Langsung ke tengah lapangan, ada arai, angkat lagi. Hai, kembali darah Betty tidak sempurna. Si kaset dengan jujur alitan seperti itu kembali tidak membuahkan hasil. Kembali kita poin menjadi 8-4. Kita lihat darah Robi pemain jangkung dari Cijengjing lakukan sudah saja, terima sang libero, angkat dari belakang, pukul namun dapat diolah oleh saudara siapakah dia, Cempet dan saudara Oka. Kembali angka bertambah untuk Cijengjing 9-4. Masih saudara Robi, kita lihat main jangkung, ada sang libero, angkat nomor 25 di sana, pukul keras, ada saudara Robi. Kita lihat jangkung kembali arai, beketek yang saudara arai, bagus sekali. Kembali saudara penonton, angka semakin menjauh, Cijengjing meninggalkan Kota Impian 10-4 di set yang kedua. Masih Robi, kita lihat lakukan servisnya begitu keras, kontrol yang sangat sempurna dari anak-anak Kota Impian ini. Kembali pindah poin menjadi 5-10. Kembali kita lihat si anak muda berbakat dengan tangan kidalnya, kontrol yang sempurna keluar. Kembali pindah poin 11-5, nomor punggung 5. Kita lihat Oka lakukan servisnya lambung tinggi, masih bisa disempurnakan. Langsung ke tengah lapangan, ada Oka, apa tuh? Oh, gol! Ah, hai! Darah Cempet!
480 km per jam. Pukulan keras dari saudara Cempen. Kembali kita lihat saudara Oka. Servisnya angkat pohon keras. Masih bisa diselamatkan. Kembali umpanan botol. Contek saling, contek menyetek. Ada siapa di sana? Cempen lagi, Cempen lagi. Kembali angka bertambah. 13-5. Masih Oka, si anak terbang. Lakukan sudah, terima sang libero. Angkat, kembali, dari belakang. Ada Oka, angkat Cang Jojo. Cepret, ahai. Pukulan saudara Cempen ini kembali membuahkan hasil. Oh, rupanya ada pergantian pemain. Nomor punggung 8 ditarik keluar, dimasukkan nomor punggung 6 untuk menambah daya gedor pertahanan dari kota impian. Lakukan sudah, terima. Angkat nomor punggung 5, bongkol keras, ahai. Jauh sekali jangkauan dari saudara Arai ini. Kembali kita lihat saudara penonton. Pindah poin 6-14. A-6-14. Nomor punggung 6. Siapakah yang ada 7? Kita lihat masih ancang-ancang. Nomor punggung 9 ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 12. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat lakukan servisnya, ada nomor 11 di sana, angkat, pukul Cempet, bagus sekali, keras, pukulan saudara Cempet ini, kembali pindah poin, oh, dapat dibendung oleh bloker-bloker dari kota impian, kembali Jang Jojo, pukul keras, pukulan dari saudara Betty ini, kembali membuahkan hasil. Pindah poin 15-7. Ketinggalan 8 angka. Kita lihat lakukan sudah Betty. Ada nomor 5 kembali dari belakang dengan tangan Fidal. Kontrol yang sempurna dari pemain cangkung ini. Nomor punggung 11 saudara Betty. Kita lihat poin bertambah 16-7. Lakukan sudah servisnya. Tidak sempurna sang libero dari kota Indian. Kembali angka semakin menjauh 17-7. Ketinggalan 10 angka. Kita lihat masih Betty pemain jantung. Lakukan sudah servisnya. Kontrol yang sangat sempurna dari sang libero dari kota Indian. Kembali pindah poin 8-17. Nomor punggung 3 Farhan lakukan servisnya. Bagus sekali saudara penonton. Kembali pindah poin 18-8. Nomor punggung 4 Dara Cempen kita lihat. Si anak terbang lakukan sudah. Kontrol yang sangat sempurna. Kembali Cempen keluar dan saudara Opik masuk sang libero. Terlihat lakukan sudah. Ada Opik di sana, angkat Cang Jojo. Dengan variasi yang sangat unik yang dilakukan saudara Arai dengan saudara Robi, tetapi keluar kembali pindah poin 10-18. Lakukan sudah servisnya. Ada siapa di sana? Keras. Apa yang terjadi? Menyentuh net tangan dari saudara Robi ini. Kembali angka bertambah 11-18. Lakukan sudah servis. Ada nomor 11 di sana. Angka ini cer. Hai, bertubi-tubi. Smash yang dilakukan dari saudara Robi ini. Kembali pindah poin 19-11. Ujang Jojo motor soal, lalu sudah servis. Bagus sekali walaupun tidak begitu keras. Kembali pindah poin menjadi 12-19. Nomor punggung 12 Gali, kita lihat lakukan servisnya, terima saudara Oka. Angkat Cang Jojo. Keras pukulan dari Oka ini. Kembali kita lihat pindah poin 20-12. Saudara Arai, kita lihat nomor punggung 3. Zap-zapnya begitu keras. Terima sang libero, tidak sempurna. Kembali angka bertambah 21-12. Ini selesai. Baik saudara penonton, kembali kita arahkan pandangan kita ke arena lapangan. Sementara skor 21-12. Ada siapa dengan contek sedikit? Ada Robi, ada Cengkeja di sana dengan berbalik. Kita lihat bagus sekali dengan teknik Jang Jojo ini. Kembali kita lihat angka bertambah 22-12. Masih saudara Arai, kita lihat jump shot yang begitu keras. Terima. Tidak sempurna. Kembali angka bertambah 23-12.
masih saudara Arai. Kita lihat anjang-anjang servisnya keras, ada sang libero Arai masih bisa diselamatkan kembali. Hey, kita lihat ada Arai angkat lagi kembali. Baik saudara penonton, hampura terajak kembali saudara Arai. Lama sudah servisnya masih bisa angkat lagi kembali dengan tangan kidal. Kembali poin bertambah 25-12.